Teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah proyek sederhana, yaitu podek untuk mendeteksi suhu dan menampilkannya di layar atau display 7 segment. Nah, di sini kita sudah ada perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Yang pertama di sini ada Arduino, lalu di sini ada breadboard. Di sini kita ada kabel USB untuk Arduino. Di sini ada layar atau display 7 segment. Di sini ada sensor suhu. Lalu selanjutnya adalah kabel jumper. Langsung saja kita coba buat atau kita rangkai perangkat-perangkat yang kita sudah siapkan. Di sini kita coba colok untuk display 7 segment ke breadboard. Lalu kita colok, ini kita pasangkan ke breadboard juga sensor suhu. Oke. Selanjutnya kita rangkai kabel-kabel jumper ini. Untuk sensor suhu di sini kita ada 3 pin, yaitu pin min plus, lalu yang tengah adalah data atau pin yang akan kita gunakan untuk mentransfer data suhu yang ada kita ambil. Nah, di sini ada yang paling kanan, misalkan di sini ada pin plus. Kita colokan pin plus ke pin 5 volt. Yaitu berarti untuk aliran listrik 5 volt. Lalu selanjutnya di sini ada pin min yang paling sebelah kiri. Kita colok. Lalu di Arduino-nya kita colokan ke GND atau ground. Selanjutnya, pin yang ketiga adalah pin data, yaitu pin untuk mentransfer nanti data yang akan kita ambil pada sensor. Lalu di sini kita bisa pilih pin mana saja pada pada port digital pada Arduino. Di sini contohnya kita pilih port yang paling pertama, itu port nomor 1. Selanjutnya untuk display atau 7 segment, di sini ada 4 port. Di sini ada CLK, DIO, VCC dan GND. Untuk VCC dan GND ini adalah sama seperti plus dan min pada sensor suhu yang sebelumnya kita pasang. VCC untuk yang plus berarti pada 5 volt dan GND yang min untuk ground. Langsung saja kita pasang untuk GND. Kita pasang ke GND untuk ground. Selanjutnya untuk VCC, ini adalah yang plus, berarti kita bisa pasang ke 5 volt, atau di sini kalau misalkan ada 3 volt kita bisa colokan ke 3 volt. Lalu selanjutnya ada CLK dan DIO. CLK dan DIO ini sama seperti data, kita bisa colok ke pin nomor berapapun di digital input. Sini contohnya kita untuk DIO kita coba contoh ke 2. Lalu untuk yang CLK kita masukkan ke pin nomor 1. Nomor tadi untuk DIO berarti nomor 3 ya. Ini untuk yang CLK-nya kita masukkan ke port nomor 2. Ini rangkaian sudah jadi untuk dirancangnya, tinggal kita nanti buat program atau kodenya pada Arduino IDE di step selanjutnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita coba membuat program atau kode dari perangkat Arduino yang kita telah rancang sebelumnya. Di sini ada dua fungsi ya, fungsi setup dan fungsi loop. Fungsi setup adalah fungsi yang akan dijalankan hanya sekali ketika program kode kita diupload ke Arduino, perangkat Arduino kita. Nah, selanjutnya adalah fungsi loop, yaitu fungsi yang akan menjalankan secara terus-menerus atau secara berulang terus-menerus sampai misalkan boardnya Arduino kita mati atau nggak ada listrik, seperti itu. Sama ada listrik atau nyala, maka kode kita akan terus berjalan secara
berulang-ulang. Oke, pertama kita siapkan dulu library atau kita input library yang akan kita gunakan sesuai dengan sensor atau apapun yang kita gunakan pada Arduino yang kita rancang sebelumnya. Yang pertama adalah sebelumnya kita menggunakan sensor suhu, yaitu sensor DHT11 dan display 7 segment. Kita bisa menginclude library dengan cara dari menu sketch lalu include library, lalu kita pilih library yang ingin kita gunakan. Contohnya di sini kita menggunakan DHT11 untuk sensor suhu, dan satu lagi adalah TM1637. TM1637 ini adalah library dari display 7 segment. Nah, kalau misalkan teman-teman pertama kali membuka atau mendownload atau menginstal Arduino IDE, maka teman-teman harus menginstal terlebih dahulu library yang akan digunakan. Jadi di sini nggak semua library ada, jadi teman-teman harus install dulu kalau misalkan memang library-nya itu library yang khusus. Ya misalkan tadi library DHT11 dan library display 7 segment ini. Caranya adalah dengan dari menu sketch juga lalu include library. Di sini ada add zip library. Nah, setelah teman-teman download library yang ingin diinstall, nanti teman-teman tinggal pilih ini lalu teman-teman bisa pilih library di sini yang sudah di-download sebelumnya. Di teman-teman cari, open, lalu nanti akan muncul di menu library ini. Di sini kita tambahkan display. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita buat dulu atau kita definisikan variable-variable yang akan kita gunakan nanti untuk kode-kode yang kita bangun. Pertama di sini kita coba buat variable untuk library DHT11. Di sini kita tulis DHT11 lalu DHT11. Selanjutnya kita buat konstanta integer. Misalkan kita tulis CLK kita 2, konstanta integer kita dio sama dengan 3, lalu konstanta integer kita tulis misalkan DHT11 pin, tulis 1. Oke, di sini ada 3 variabel yang kita gunakan, yaitu CLK, dio, dan DHT11 pin. CLK dan dio ini seperti teman-teman udah tahu sebelumnya ketika merancang di Arduino-nya adalah pin dari 7 segment ya. Ada 2 pin namanya CLK dan dio, yang di mana pin-pin ini akan dimasukkan di Arduino dan di port berapa seperti itu. Jadi contohnya di sini ada CLK kita masukkan port 2 dan dio ini kita masukkan di port 3. Jadi ini 2 dan 3 ini sesuai dengan port yang kita atau pin yang kita gunakan pada perangkat Arduino kita untuk masing-masing CLK dan dio ini. Lalu DHT pin ini juga sama adalah pin yang kita gunakan untuk menggunakan sensor DHT11 atau sensor suhu. Oke. Selanjutnya adalah kita buat dulu dari library yang kita gunakan, library 7 segment, kita tetapkan ingin pin yang kita sudah buat kita tetapkan dulu. Misalkan TM1637 display, lalu kita ikut tulis display, kita masukkan CLK dan dio. Di sini adalah TM1637 display ini adalah library dari yang kita gunakan untuk 7 segment. Lalu fungsi display ini untuk mendefinisikan bahwa kita menggunakan pin berapa. Di sini kita masukkan CLK dan dio, di mana CLK dan dio ini adalah 2 dan 3. Jadi ketika kita misalkan tulis 2 atau 3 itu sebenarnya bisa saja, cuman agak lebih mempermudah untuk membacanya kita tulis ini CLK dan dio yang sudah diinputkan nilai 2 dan 3 pada variabelnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi setup atau void setup. Seperti yang kita
atau yang saya sudah jelaskan sebelumnya, WCTOP ini hanya akan berjalan satu kali ketika program di-upload ke perangkat Arduino kita. Nah, untuk di setup ini kita hanya menulis atau memberikan perintah display dot set brightness. Lalu kita set di sini adalah angka 0 sampai 7. Jadi teman-teman bebas memilih angka berapa aja dari 0 sampai 7. Contohnya di sini adalah 7. Jadi maksudnya ini adalah set brightness ini untuk menyetting 7 segment yang kita gunakan seberapa terang sih. Jadi di sini ada 1 atau mau 2 atau mau 3 atau mau 4 sampai 7 yang paling terang. Kalau teman-teman nggak suka terang-terang atau terangnya kurang senang, misalkan mau lebih redup, teman-teman bisa pilih 1 misalkan atau 2. Sini sebagai contoh kita di sini menggunakan 7, yaitu nilai paling tinggi yang nanti akan menghasilkan terang yang paling maksimal. Oke, selanjutnya kita masuk ke void atau fungsi loop. Untuk komentar-komentar seperti ini teman-teman bisa hapus saja karena ini hanya bawaan dari IDE-nya. Nah, untuk di sini kita buat variabel dulu, misalkan ini integer dhk, di sini tulis dhk 11 repeat, lalu dhk 11 pin. Oke, untuk variabel chk ini adalah di mana sensor yang kita gunakan akan membaca dari pin berapa. Jadi kita menyuruh sensor DHT11 untuk membaca data dari pin yang kita gunakan, yaitu pin nomor 1. DHT11 pin ini kita masukkan di sini dengan nilainya 1, seperti itu. Jadi dia akan menggunakan untuk membaca dari data yang dikirim lewat pin nomor 1 ini. Selanjutnya adalah kita tinggal menampilkan data yang sudah dibaca ini. Kita tulis display dot show number test, lalu kita lihat test 11 dot temperature. Ya, di sini selanjutnya adalah kita fungsi display ini kita panggil, lalu kita panggil juga fungsi show number test, yaitu untuk menampilkan pada display dalam bentuk desimal, ya, angka desimal di sini. Jadi kita tampilkan dalam bentuk desimal nilainya adalah nilai DHT11 dan yang kita ambil hanya temperatur, ya. Yang kita ambil hanya temperatur karena DHT11 ini sebenarnya menyediakan dua data, yaitu data temperatur dan data kelembaban gitu. Data suhu dan data kelembaban. Nah, di sini kita yang kita ambil hanya data temperatur saja yang kita akan tampilkan pada display 7 segmen yang kita gunakan. Oke. Nah, untuk kode-kode atau program yang kita buat hanya cukup segini saja. Teman-teman bisa langsung memverifikasi atau mengupload. Coba kita verifikasi dulu untuk mengetahui apakah ada error pada program yang kita buat. Sini save atau enggak, itu optional. Nah, di sini ada error, ya. Errornya ada mungkin bisa dilihat di bawah ini. TM1637 display itu mungkin ada salah pengetikan di sini. 1637. Nah, ini kelebihan T jadi hanya 1, harusnya TM1637. Coba diverifikasi lagi. Ya, kalau misalnya sudah done compiling berarti di sini tidak ada error, berarti program atau kode yang kita buat sudah berjalan dengan sesuai. Tinggal kita upload ke perangkat Arduino kita seperti itu. Ya, kita di sini udah jadi ini salah satu project sederhana kita. Di sini ada pendeteksi suhu ruangan. Sebenarnya ini sensornya ada ruangan, suhu ruangan dan kelembaban. Namun yang kita tampilkan di sini hanya suhu ruangan aja. Di sini kita bisa lihat angkanya menunjukkan 24. Nah, di sini 24 itu berarti skala Celsius, ya. 24 aja Celsius. Nah, di sini kita bisa coba merubah nilai 24 ini dengan merubah suhu ruangan. Nah, caranya coba kita tutup aja sensor yang berada di sebelah kanan ini. Nah, biar suhu di sekitarnya itu berubah nanti. Ini kita bisa lihat perubahannya di tampilan 7 segment.
Kita tunggu sebentar. Oke. Sudah berubah. Di sini kita bisa lihat 25 berarti naik 1 derajat karena kita tutup. Jadi suhu tersebut di sekitar sensornya ini berubah jadi 25. Kita bisa lihat.